Assalamualaikum Mom. Ketemu lagi di channel aku, Mami Banaca. Terima kasih ya untuk Momi-Momi yang sudah klik video aku. Nah, hari ini aku mau share kegiatan aku apa aja. Yuk ikutin ya. Ini videonya aku buat hari Senin ya Mom. Biasanya aku hari Senin berangkat lebih awal karena si Baban itu kalau hari Senin ada upacara jam 7.15. Nah, ini aku mau ngantar dia ke sekolah dulu ya. Nah, ini aku udah sampai puskesmas ya Mom. Ini aku langsung ikut apel gitu. Sebenarnya kami udah lama banget sih nggak apel karena pandemi. Nah, ini udah dimulai lagi apelnya. Tadi telat, cuma masih terkejar sih. Oke, ini teman-teman aku ya. Next, ini siang harinya ya Mom. Sebenarnya kami udah mau pulang, tapi ada pasien istimewa yaitu Afif. Dia mau cabut gigi tapi penuh dengan perjuangan. Hai Afif, besok cabut gigi lagi ya nak, jangan takut. Nah, ini pulangnya aku mampir dulu ke tukang ayam ya Mom, karena aku kalau sudah sampai rumah aku males lagi mau keluar-keluar. Nah, jadi aku mampir dulu ke tukang ayam. Oh iya Momi-Momi, kalau beli ayam biasanya dimasak apa nih? Boleh share di kolom komentar ya, biar kita bisa berbagi inspirasi masakan gitu. Nah, aku memang sengaja beli ayam di sini ya Mom, karena ayam di sini lebih murah gitu. Nah, aku sampai rumah bisa langsung masak Mom, karena aku kalau udah sampai rumah jujur males banget mau keluar-keluar lagi gitu. Ini aku udah sampai rumah ya Mom. Aku lagi ngeringin baju. Tadi aku nggak sempet record waktu nyuci bajunya ya. Sambil aku nyuci baju, aku mau sapa-sapa Momi-Momi, bunda-bunda, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah berkunjung di channel aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya aku tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Aku kalau nyuci baju di jadwal ya Mom, biasanya memang hari Senin ini jadwal aku untuk nyuci baju, dan itu biasanya numpuk banget. Karena jujur kalau hari Sabtu dan Minggu aku nggak bisa ngapa-ngapain karena aku harus ngasuh 3 anak, jadi ya nyucinya aku tumpuk aja di hari Senin gitu Mom. Oke, cuciannya beres ya Mom. Next, aku siram bunga ya Mom. Aku sebenarnya nggak punya banyak bunga, cuma adalah beberapa ini untuk penyegar mata, lumayan lah ya. Ini aku siramin, ini aku mumpung inget aja. Biasanya juga aku nggak siramin, biasanya suamiku yang siramin gitu. Nah, ini beberapa bungaku yang masih hidup, ada beberapa juga yang mati karena nggak aku siram. Nah, itu sebelahnya juga udah layu-layu gitu, tanahnya udah kering. Cuma aku suka sih sebenarnya nanam bunga, cuma sekarang lagi nggak sempat aja gitu Mom. Lanjut, aku mau sapu-sapu teras ya Mom. Ini aku tadi pagi kan nggak sempet untuk sapu-sapu, jadi ini aku sambil susun-susun mainan sambil sapu-sapu teras. Nah, biasanya aku kalau sapu-sapu teras itu pagi kalau nggak pulang kerja gitu Mom. Karena ini di depan ini nggak tahu kenapa setiap harinya mudah banget pasir ada di teras gitu. Jadi aku bisa beberapa kali gitu nyapu teras. Oh ya Mom, sebenarnya aku nggak pede banget ini untuk share teras aku ke teman-teman semua. Cuma ya gimana ya, memang aktivitas aku kadang nyapu di depan gitu. Karena ini jujur teras aku masih super berantakan. Itu syukur-syukur nggak ada baju bergelantungan. Biasanya banyak banget itu cucian baju di depan gitu. Semoga nanti ada rezekinya ya Mom. Aku mau buat ruang cuci jemur. Ini lanjut ya Mom, aku rencananya mau buat semur ayam. Nah, ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, sama merica ya. Nah, ini udah halus ya Mom.
Ini aku udah lama banget ya mom nggak masak semur-semur ayam gitu. Karena jujur di rumah kami kurang suka makanan yang manis-manis. Jadi aku jarang masak-masak yang manis gitu mom. Nah ini udah aku masukin bumbunya. Aku kasih daun salam ya. Diaduk-aduk sampai bumbunya mateng. Oh ya mom, tadi sebelumnya ayamnya udah aku rebus. Terus aku goreng sebentar. Karena aku nggak suka kalau pakai ayam mentah gitu, jadi biasanya memang aku rebus terus aku goreng deh. Ini pokoknya aku aduk-aduk terus ya mom sampai bumbunya benar-benar mateng, jadi nanti rasanya pasti sedap. Nah ini ayamnya yang udah aku goreng. Untuk bagian hati kayak ceker gitu nggak aku goreng sih, cuma aku rebus aja karena kalau digoreng banyak minyak-minyak yang mercik gitu, jadi aku males. Nah ini aku aduk-aduk, pokoknya diaduk-aduk aja dulu, nanti langsung tambahkan air gitu mom. Oh ya mom, kalau bumbu semur aku beda sama yang mumi-mumi masak di rumah, mohon dimaklumi ya mom karena ini versi aku gitu. Menurut aku sih udah sedap banget gitu. Ini udah aku tambahin air ya. Nah pokoknya ditambahin air lagi biar agak berkuah gitu. By the way, aku udah berapa kali yang ngomong gitu, kok aku pikir-pikir aku ngomong gitu. Aku suka bingung mom kalau lagi voice over mau ngomong apa, karena ya wajarlah ya, karena aku baru pemula, jadi aku bingung mau bahas tentang apa. Nah ini udah mateng, udah mendidih, aku tambahin garam ya mom. Boleh pakai garam penyedap rasa, bebaskan aja. Kalau mommy-mommy mau pakai penyedap rasa juga makin enak. Nah ini udah mateng ya mom, udah oke. Ini anak aku si Baban langsung minta makan itu. Nah dia langsung nyentong nasi, minta pakai makan pakai semur ayam. Oke, momi-momi, bunda-bunda, terima kasih ya udah berkunjung di video aku. Ditunggu di video aku selanjutnya ya. Bye-bye, wassalamualaikum.